Sasun, sugeng siang, sadayana. Di sini ini atas perintah Bapak Dirutnya Pataka, saya harus menyampaikan ini. Ampun, ampun Kang Mas, ampun. Judul yang sulit sekali, sekaligus judul yang menjebak saya ini nanti karena. Oke, saya diminta menyampaikan terkait resesi ekonomi dan pengaruhnya terhadap ketahanan pangan Indonesia. Tadi sudah diperkenalkan singkat, saya dosen di IPB University, bukan Institut Pertanian Bogor ya. Saya dosen di IPB University. Sudah pindah ya Mas ya? Sudah pindah guru besarnya. Sekarang sudah lancar saya melafalkannya. Oke. Tadi juga sudah dikenalkan Mas Jika, kaki saya ada di Sedulur-Sedulur Tani, di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, sekarang ada di 89 Kabupaten. Bahkan kalau teman-teman punya jaringan tani yang mau bergabung bersama-sama membangun Indonesia melalui benih dan teknologi yang dikembangkan sedulur tani kecil, silahkan bergabung. Nah, sekarang ada di 18 provinsi. Jadi itu perkenalan singkat, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Ika. Nah, selalu pertanyaan ini yang muncul terkait dengan kondisi pangan dunia. Berkali-kali saya juga diwawancarai oleh teman-teman wartawan yang mungkin juga hadir sebagian di sini juga, terkait apakah kita akan krisis. Itu pertanyaan besarnya kan selalu di sana. Jadi apakah dunia akan mengalami krisis pangan? Kalau dunia mengalami krisis pangan, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Atau sebaliknya, jika Indonesia nanti kekurangan pangan, apakah Indonesia bisa beli pangan dari dunia internasional? Jadi selalu pertanyaan ini muncul dan paling tidak dalam 6-7 bulan terakhir ini. Karena apa? Karena FAO juga memperingatkan, bahkan ditulis judul besar-besar FAO in Emergency. Lalu ada studi dari 16 institusi dunia terkait dengan potensi krisis pangan 2020. Oke, kita jawab dulu itu. Karena apa? Kenapa kita bicara dulu ini? Karena sangat terkait dengan Indonesia. Indonesia sebagaimana kita ketahui, kita sudah menjadi sistem pangan kita adalah sistem pangan dengan konsep ketahanan pangan yang mengintegrasikan sistem pangan Indonesia ke sistem pangan dunia. Nah, ini kondisi pangan global. Jadi kondisi pangan global seperti ini, kita ingat pada tahun 2011 terjadi krisis pangan dunia yang menghancurkan banyak negara. Karena apa? Kemudian menjadi the largest refugee problem di perang setelah Perang Dunia Kedua, karena jutaan orang terpaksa keluar dari wilayahnya, dan itu dipicu oleh krisis pangan yang meruntuhkan berbagai rezim di Timur Tengah yang kita kenal sebagai Arab Spring. Itu tahun 2011. Kalau kita lihat data di sini menunjukkan hal tersebut, terjadi penurunan tajam produksi pangan dunia di 2011-2012. Lalu harga pangan dunia di Februari 2011 itu melonjak 2,4 kali lipat, yang menyebabkan guncangan di banyak negara di dunia, terutama di Afrika Utara dan Timur Tengah. Karena apa? Negara-negara tersebut merupakan negara-negara yang ketergantungan impornya sangat tinggi. Jadi itu. Lalu bagaimana situasi sekarang ini, 2019-2020, justru kondisi produksi serealia dunia paling top sepanjang sejarah. Sekitar 3.000 juta ton produksi serealia dunia. Dan kita tahu serealia ini berpengaruh terhadap banyak hal, konsumsi sehari-hari kita juga serealia. Ke serealia juga dikonsumsi ayam juga sekarang ini, juga beberapa konsentrat yang untuk sapi juga menggunakan serealia. Jadi untuk itu kenapa serealia ini menjadi salah satu produk yang sangat penting kalau kita bicara terkait krisis pangan. Nah, lalu bagaimana harga pangan dunia di masa COVID sekarang ini?
Jadi mencapai puncaknya di bulan Januari 2020 dengan indeks food price index mencapai 102,5. Bisa dibayangkan tahun 2011, walaupun tahun dasarnya berbeda ya, tahun 2011 ketika terjadi krisis pangan dunia, indeks pangan di Februari 2011 240. Jadi bisa dibayangkan. Tapi sekarang ini tertingginya di 102,5. Lalu kemudian dengan berkembangnya COVID, pandemi COVID, pangan, harga pangan dunia terus menerus menurun dan mencapai titik terendahnya di angka 91,1 di bulan Mei tahun 2020. Lalu mulai bulan Mei ini naik perlahan-lahan dan di bulan Agustus kemarin di angka 96,1. Jadi itu, tapi masih lebih rendah dibanding angka dasar 100. Lalu nisbah stock to use juga mencapai rekor tertingginya di bulan Maret, mencapai 30,9. Di bulan Maret biasanya, karena stok awal tahun ya, itu biasanya antara 15-25%. Prof, sebentar. Ini takut nisbah stock to use itu bisa dielaborasi lagi nggak, Prof? Nisbah stock to use itu nisbah saat itu, stok saat itu dibagi penggunaannya selama 1 tahun. Oke. Itu 30,9%, bisa dibayangkan sangat tinggi. Biasanya antara 15-25%. Oke. Ya, jadi itu amat sangat tinggi. Lalu bagaimana terkait dengan harga pangan dunia? Harga pangan dunia seperti ini, pergerakannya untuk masing-masing komoditas. Yang paling dulu, yang gula sempat heboh di Indonesia, di bulan gula memang naik terus harga di dunia internasional sejak bulan September 2019 dan mencapai puncak tertingginya di bulan Februari 2020. Baru setelah itu drop di bulan Maret, di April, tapi dampak kenaikan harga gula dunia mengimbas ke Indonesia sehingga di bulan April harga gula di Indonesia mencapai puncak tertingginya 18.500 di bulan April. Lalu kemudian ketika harga dunia mulai merangkak naik, harga gula di Indonesia terjun bebas, kan? Karena apa? Karena mendekati panen. Kasihan sedulur-sedulur tani kita, saya beberapa kali dikontak oleh APTRI terkait dengan ini. Dan sekarang harga gula dunia mulai membaik terus sampai di bulan Agustus kemarin. Lalu yang agak menyenangkan bagi Indonesia, ya sudah barang tentu, agak menyenangkan bagi pemilik kebun-kebun sawit, nah itu kan yang lebih tepatnya di situ. Itu harga sawit sempat melonjak tinggi di Januari 2020, lalu kemudian drop. Selama berlangsungnya pandemi, harga minyak sawit drop terus sampai di bulan Mei, baru mulai Juni harga sawit sekarang ini mulai membaik sampai bulan Agustus. Jadi harga sawit mulai membaik dan devisa dari sawit juga peningkatannya relatif tinggi dari mulai bulan Juli ke bulan Agustus. Jadi itu, lalu kemudian bagaimana terkait dengan dairy price index, turun juga semuanya sampai bulan Mei, lalu kemudian mengalami kenaikan lagi. Nah, sedangkan yang meat, yang pemakan-pemakan daging, ini seperti CEO-nya Pataka gitu kan, nah itu bisa bersyukur karena harga meat turun. Harga meat turun ini. Jadi silakan makan banyak-banyak daging kan. Mumpung lagi murah. Mumpung lagi murah, mumpung lagi turun. Jadi itu, dan juga sereal. Sereal baru naik di bulan Agustus ini. Di bulan Agustus kemarin ada tren kenaikan sedikit sereal ya. Nah, lalu bagaimana kita selalu ngomong terkait harga beras dunia? Harga beras dunia seperti ini, indika price index di sebelah kiri untuk beras yang kita konsumsi masih berputar angkanya di sekitar 100. Tahun 2020 ini juga masih berkitar 100 angkanya. Jadi ya masih aman-aman saja. Tidak ada lonjakan yang signifikan di tahun 2020 ini. Bahkan ada tren terakhir di bulan Agustus itu ada turun. Turun dibanding Juli. Lalu kalau untuk masing-masing produsen, harga di tingkat produsen, harga ekspor, nah yang paling tinggi memang persen, ini bukan B-nya, bukan broken ya, kualitas B,
Jadi ini kualitas terbaik beras Thailand. Ya ada yang lebih baik sudah barang tentu, yang aromatik dan sebagainya jauh lebih tinggi. Tapi ini beras-beras konsumsi. Nah itu saat ini harganya sekitar bulan September ini di sekitar 530-an lah. 530-an ini yang terbaik, sehingga kalau masuk ke Indonesia mungkin kita bisa dapatkan dengan harga sekitar 8.000-an. Sudah panennya di Tanjung Priok. Lalu itu, lalu kemudian yang meningkat lagi ini beras dari Vietnam. Beras dari Vietnam sempat turun sedikit di bulan Agustus kemarin, kemudian September ini mengalami kenaikan lagi. Tapi angkanya masih di bawah 500, sekitar 470-an lah kira-kira per ton, ya, 470-an US dollar per ton. Lalu harga beras yang berasal dari Pakistan dan India ini mengalami tren penurunan. Bahkan yang dari India ini broken 5%, ya, broken 5% ini beras premium di Indonesia harganya 12.800 HET-nya. Ini harganya hanya di sekitar 370-an US dollar. Jadi bisa dibayangkan dengan uang Rp6.000 kita dapat beras premium panennya di Tanjung Priok. Jadi itu. Oke, jadi ini harga beras sehingga kita tidak khawatir terkait beras. Nah, lalu bagaimana karena topiknya terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini pertumbuhan ekonomi kita nyungsep yang year on years ini tahun kuartal kedua tahun 2020 ini nyungsep ke minus 5.32. Lalu quarter to quarter sudah 3 quarter ini minus terus, minus 1.74, minus 2.41, dan terakhir quarter kedua minus 4.19. Sehingga banyak pengamat menyampaikan bahwa Indonesia akan masuk ke resesi, kan itu. Lalu kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor usahanya? Jadi laju pertumbuhan PDB, menurut pengeluarannya dulu di triwulan kedua tahun 2020, ini pengeluaran konsumsi rumah tangga ini juga sudah minus, baik quarter to quarter maupun year on year. Kan? Lalu pengeluaran konsumsi dari luar negeri ini juga minus, PRT kan? Dan juga minus. Yang meningkat itu hanya satu quarter to quarter, yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah. Jadi itu, sedangkan yang lainnya, penyusun produk domestik bruto yang lainnya semuanya minus. Nah, sehingga ini saya kira menjadi catatan kita bersama terkait kondisi perekonomian kita. Jadi yang plus itu hanya pengeluaran konsumsi pemerintah, baik untuk quarter to quarter, tapi year on year juga turun. Oke, lalu bagaimana laju pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha di triwulan kedua? Di sini nampak jelas ada yang warnanya biru, amat sangat menonjol, pertumbuhannya luar biasa tinggi, 16.24%. Di situ adalah pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kata Mas JK, tanpa peternakan ya, gitu. Gitu kan ya. Katanya, nggak tahu peternakan kayak apa, gitu kan ya. Negatif, Mas. Negatif pertumbuhannya. Lalu kemudian, yang tumbuh lagi ini pengadaan air, ya. Pokoknya lulusan perut, ya, pengadaan air juga tumbuh kecil quarter to quarter dibanding quarter triwulan pertama. Lalu kemudian yang tumbuh lagi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, triwulan sebelumnya, sorry, dibanding triwulan sebelumnya adalah informasi dan komunikasi. Jelas lah, kalau itu sudah nggak usah dipertanyakan, pasti tumbuh. Karena semuanya diem di rumah. Kalau diem di rumah, ya main HP semua. Jadi ya tumbuh lah, pasti. Oke, lalu kalau year on years, pertanian masih positif, 2.19, walaupun yang tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi. Itu 10.88, disusul yang kedua sektor pengadaan air 4.56. Jadi itu, sedangkan yang lainnya ya tumbuh, ada yang tumbuh sedikit gitu kalau year on year. Tapi kalau triwulan ke triwulan ini sekarang ini memasuki zona, sebagian besar memasuki zona negatif.
Lalu pertanyaan besarnya, kenapa sektor pertanian ini positif? Dan ini sama saja di krisis moneter 98 kan satu-satunya sektor yang positif kan dia pertanian juga, kan? Itu. Jadi karena apa? Ya karena ya wajar alamiahnya seperti itu, Mas. Urusan perut kan. Petani juga tidak akan kemudian adanya pandemi COVID lalu berhenti bertanam kan juga tidak, kan? Jadi itu. Yang bergerak di sektor kelapa sawit ya oke, sekarang pandemi si kelapa sawit berhenti semua ya berbuah ya kan enggak juga gitu ya. Jadi tetap saja. Jadi biasa-biasa aja ya Mas ya. Biasa-biasa. Jadi bukan sesuatu yang perlu kita euforia terkait dengan itu. Karena biasa-biasa saja dan polanya mengikuti pola kita lihat ini laju pertumbuhan PDB subsektor pertanian. Ini saya ulas dari berbagai sumber ya, salah satunya sudah barang itu BPS terutama. Nah, kita lihat polanya seperti ini, yang quarter to quarter itu yang atas ya. Oh sorry, itu yang bawah ini year on year ya, 0,02, mohon maaf. Jadi quarter to quarter 9,46 ke kuartal pertama dibanding kuartal sebelumnya, ya jelas lah. Kan kuartal sebelumnya itu Oktober, November, Desember. Kan petani-petani semua sudah baru tanam, kan? Lalu baru panen Januari, Februari, Maret sehingga dia meningkat. Kan? Jadi pertumbuhan PDB-nya. Lalu kemudian di triwulan kedua April, Mei, Juni meningkat lagi. Karena apa? Terjadi pergeseran panen. Pergeseran panen dari Februari Maret, dari Maret April ke April Mei. Jadi terjadi pergeseran panen. Sehingga masih tumbuh cukup signifikan dibanding triwulan sebelumnya. Nah, juga terkait dengan year on year juga di Januari, Februari, Maret ini memang pertumbuhannya relatif kecil year on year karena memang bahkan kalau untuk padi ini turun pertumbuhannya karena ini bergabung dengan komoditas lainnya. Padi itu kira-kira kalau PDB untuk tanaman untuk pertanian itu sekitar 500 triliun rupiah, padi ini menyumbang sekitar 350 triliun, jadi cukup besar. Nah, tapi karena sumbangan sektor yang lain sehingga plus, harusnya kalau hanya berdasarkan pertumbuhan subsektor padi saja, PDB subsektor padi minus dibanding tahun sebelumnya untuk Januari Maret. Jadi itu, sedangkan yang plusnya itu di April Juni karena pergeseran musim tanam. Nah, bagaimana situasi triwulan ketiga dan triwulan keempat? Saya pastikan pertumbuhan PDB subsektor pertanian di triwulan ketiga dan triwulan keempat akan turun lagi. Dan sedangkan year on year naik tapi kecil. Naik tapi kecil kalau year on year. Tapi untuk triwulan ke triwulan dia akan turun. Jadi itu terkait dengan kira-kira apa yang akan terjadi. Lalu bagaimana terkait dengan ketahanan pangan Indonesia? Tadi waktu press conference ditanyakan terkait ini. Ini yang terjadi. Ini mau saya lengkapi, saya sudah ada data sampai Juli sebenarnya. Tapi ini data dari Januari sampai Mei, neraca perdagangan komoditas pertanian. Kita lihat ekspor kita meningkat tahun 2020, Januari-Mei dibanding Januari-Mei 2019. Impornya juga meningkat kecil. Impornya meningkat kecil, sehingga neraca perdagangannya surplus relatif lumayan. Antara Januari-Mei 2019 dibanding Januari-Mei 2020. Jadi ada peningkatan. Ini juga menandakan banyak pihak menyampaikan bahwa perdagangan internasional terganggu itu nonsen. Nggak akan ada lah kalau sudah urusan dagang ini lupa semua dengan COVID. Dan perdagangan nasional gitu kan ya. Jadi itu tidak akan terganggu dan bahkan ekspor kelapa sawit 2 bulan terakhir ini melonjak cukup signifikan. Nilainya kalau tidak salah di Juli itu sekitar 2,5 miliar US dolar, lalu di bulan Agustus sekitar 3 miliar US dolar. Juni 2,5 miliar, Juli sekitar 3 miliar US dollar, sehingga di tengah tahun pertama ini ekspor dari kelapa sawit saja sudah mau mendekati 10 miliar US dollar. Jadi itu terus mengalami penaikan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait gangguan perdagangan pangan internasional karena adanya pandemi
COVID. Nah, lalu bagaimana terkait indeks ketahanan pangan? Jadi bagaimana pengaruh pandemi COVID terhadap ketahanan pangan kita? Ketahanan pangan kita terus mengalami perbaikan. Dari posisi 75 tahun 2015, nilai absolutnya 50,7, meningkat ke 62,6, dan posisi kita naik juga ke posisi 62 dunia. Jadi kenaikan yang sangat signifikan dari 75 ke 62. Nah, ini saya kurang tahu ini apakah ya sudah barang itu kenaikan ini jasa pemerintah sebelumnya kan ya. Nah, menteri siapa yang berjasa ya terjadinya kenaikan indeks ketahanan pangan kita dari 75 urutan 75 ke 62. Nah, kalau kita lihat tabel ini, indeks negara dengan indeks ketahanan pangan tertinggi itu siapa? Singapura. Singapura 90% pangan yang dikonsumsi masyarakat Singapura diimpor. 90%. Jadi itu. Jadi indeks ketahanan pangan sekali lagi tidak ada kaitannya dengan kapasitas produktif kita dalam negeri. Ada jelas kan, tapi pengaruh terbesarnya bukan di sana. Pokoknya pangan tersedia. Itu kalau kita bicara indeks ketahanan pangan. Lalu kenapa membaik indeks ketahanan pangan kita selama 4 tahun terakhir? Ini Global Food Index tahun 2019, Indonesia hijau. Di sini hijau ini ya good performance lah. Sebenarnya antara moderate performance dan good performance di atas itu Indonesia. Jadi ya lumayan lah Indonesia untuk food security indexnya tahun 2019. Nah, ini core isunya terkait dengan food security index untuk Indonesia. Yang melonjak cukup tinggi adalah affordability. Nah, jadi tahun 2018 ke 2019 affordability dalam arti kapasitas masyarakat untuk mengakses pangan ini lonjakannya cukup tinggi. Lalu ketersediaan availability ini meningkat juga availability walaupun peningkatannya tidak setajam affordability. Jadi itu. Lalu overall ini meningkat relatif tinggi indeks ketahanan pangan kita. Sedangkan yang bertahan relatif rendah ini adalah safety, quality and safety. Jadi kualitas pangan kita dan safety pangan kita ini nilainya relatif rendah. Mungkin seperempat terendah di dunia kira-kira lah. Tergolong negara-negara yang kualitas dan keamanan pangannya ini yang seperempat terendah di dunia. Kalau untuk keamanan pangan dan kualitasnya. Nah, lalu subsektor tanaman pangan ini yang sempat sering-sering disampaikan, kita ekspor beras ke mana, ekspor jagung ke mana dan sebagainya. Data nyatanya kayak gini, kan? Grafik ekspornya, grafik batang ekspornya itu selama 4 tahun terakhir atau kita hitung selama 7 tahun terakhir itu praktis nggak kelihatan. Kan ekspor komoditas pangan kita itu tertinggi di tahun 2011. Makanya biar kelihatan perlu selebrasi, Mas. Oh gitu ya, maaf Bu. Jadi perlu itu ya, potong tumpeng lalu di shot sana biar kemarin. Kelihatan. Biar kelihatan. Betul. Oh gitu, itu hampir hilang itu 2019. Grafik ekspornya hampir hilang. Nah, ini yang menarik tadi, mengapa indeks ketahanan pangan kita meningkat, siapa yang berjasa gitu kan. Itu meningkatkan indeks ketahanan pangan kita, ternyata terjadi kenaikan impor yang relatif tajam juga. Jadi ini 8 komoditas itu meningkat 21,9 ke 27,6 juta ton. 2019 wajar lah ya, mendekati pemilu kan ya, jadi harus turun impor kan, gitu aja. Oke, lalu ke impor gandum, ini melonjaknya nggak kaya, impor gandum seperti ini. Itu tahun 2014 7,47 juta ton, tahun 2019 11,1 juta ton, jadi lonjakan relatif tinggi untuk impor gandum. Lalu impor beras pada periode pemerintah yang lama, SBY itu 0,9 juta ton per tahunnya, pertambahannya ya. Yang pemerintah yang sekarang 1,1 juta ton per tahunnya. Jadi ada peningkatan impor beras.
Lalu konversi lahan sawah, okelah ini kita bahas berikutnya. Saya kira karena ini nanti berpengaruh juga karena kita bicara krisis. Selama 7 tahun terakhir ini, ya jangan tanyakan apakah datanya benar. Ini pertanyaan lainnya kan, terutama yang land use BPN tahun 2012. Apakah betul bahwa luas lahan saat itu 8,4 juta hektar? Kalau betul kita harus menghela nafas panjang, harus ngelus dodok. Karena apa? Selama 7 tahun terjadi penurunan luas lahan sawah 1 juta hektar. Jadi kita harus betul-betul ngelus dodo ini. Jadi itu. Dan kalau data terakhir 7,4 juta hektar, saya percaya, saya yakin, saya kontak dengan banyak teman-teman BPS, dengan Mbak Kecu, sering kontak juga. Lalu penggantinya Pak Irmanto, sekarang Mas Kadar, sering kontak juga. Jadi saya yakin lah, terkait yang data terakhir tahun 2019 yang diolah apa sebenarnya 2018 keluar datanya 7,1, tapi kemudian dikritik banyak kementerian, lalu kemudian bersama-sama melakukan kajian lagi dan sepakat tiga lembaga sepakat bahwa lahan luas baku lahan sawah kita saat ini 7,4 juta hektar. Kalau data land use BPN 2012 benar, berarti luar biasa penurunan konversi lahan sawah ke non sawah. Nah, lalu bagaimana produksi situasinya seperti ini? Jangan lihat yang biru ya. Ini saya kira sejak tahun 2014 ya Mas Jika tahulah kita ngeributin terus terkait data. Dan bagaimana bisa tahun 2015 El Nino dinyatakan produksi melonjak tinggi? Kan bagaimana bisa selama El Nino kemudian terjadi surplus beras 10 juta ton? Nah itu datanya yang biru itu. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Ya, lalu kemudian tahun 2018 bahkan surplusnya 17,4 juta ton beras. Yeah. Nah, kita tahu bersama tahun 2016, tahun 2017 BPS puasa mengeluarkan data. BPS melakukan studi kerangka sampling area, lalu kemudian tahun 2018 dikeluarkan data BPS, dan data yang dirilis resmi oleh Kementerian Pertanian 47% lebih tinggi dibanding yang dirilis oleh BPS. Dan kalau kita hitung mundur sebelum tahun 2017, kelihatannya data yang kami ini yang benar lah, gitu kan? Selama walaupun kita ayel-ayelan terus sejak tahun 2014, yang merah itu. Itu data dari citra satelit dan berbagai sumber yang lainnya. Jadi itu sedangkan yang data 2018 itu kita sudah percaya sepenuhnya kepada BPS, sehingga itu datanya BPS 2018-2019 turun lagi 7,7%. Jadi selama 4 tahun terakhir ini berturut-turut turun, lalu yang tahun 2020 semoga saja tidak turun. Tapi kalau hitung-hitungan saya turun juga ini 2020 gitu kan. Nah, lalu bagaimana pertumbuhan produksi padi selama 18 tahun terakhir itu hanya tumbuh 0,78% per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk 1,3 sampai 1,4% per tahun, tergantung tahunnya sudah barang. Lalu semasa SBY pertumbuhan produksi padi lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk sebesar 1,45%. Kan, kenapa? Anugerah alam. Karena tahun 2007 sampai tahun 2010 fenomena La Nina terus-menerus itu fenomena La Nina yang meningkatkan produksi padi atau iklim Ternaro basah. Di 2010 karena penanaman padi terus-menerus akhirnya hamanya marah, bukan marah besar. Hamanya berpesta pura, terjadi ledakan hama wereng tahun 2011. Sehingga produksi 2011 turun drastis dibanding 2010. Jadi itu polanya kalau kita baca ini. Lalu bagaimana pemerintah saat ini? Minus 0,42% per tahunnya. Jadi terjadi kontraksi laju pertumbuhan produksi. Lalu bagaimana situasi perberasan? Saya baca yang terakhir saja, potensi stok hingga akhir tahun ini perhitungan saya menurun sekitar 2 juta ton dibanding tahun 2019. Potensi stok ini di
potensi produksi tahun 2020, ditambahkan juga stok bulog saat ini dibanding tahun sebelumnya, dan stok awal tahun 2020 dibanding stok awal tahun 2019. Jadi ada penurunan 2 juta ton kira-kira untuk setara beras. Lalu ini produksi dan konsumsi beras tahun 2020, kita lewat saja. Lalu ini perkembangan harga gabah kering panen. Kami di AB2TI setiap bulan melakukan kajian di sentra produksi padi di 12 provinsi. Mulai terjadi kenaikan yang ya harga gabah kering panen. Datanya ini berbeda kira-kira 100 sampai 200 rupiah dibanding data yang diperoleh teman-teman BPS. Wajar-wajar saja karena kami di sentra produksi, di 46 kabupaten sentra produksi. Jadi tidak ke seluruh Indonesia. Kalau seluruh Indonesia pasti harganya jauh lebih tinggi. HPP-nya 4.200. Jadi ya bulog ya, tapi nggak tahu, bulog tenang-tenang saja gitu kan. Harga gabah sudah sejak bulan Mei yang lalu sudah di atas HPP terus. Atau sepanjang sekarang ini selalu di atas HPP, harga gabah kering panen. Lalu ini harga beras di tingkat usaha tani, HPP beras 8.300, harga beras ini turun terus di tingkat usaha tani, naik sedikit di bulan Juni, lalu kemudian di bulan Juli turun lagi, Agustus ini mulai meningkat lagi. Jadi itu di 9.071 sedangkan HPP 8.300, sehingga bulog pun juga agak sangat sulit melakukan penyerapan beras, kecuali kalau mutunya nggak baik. Nah, lalu bagaimana stok beras di pasar induk Cipinang? Kondisinya seperti ini. Jadi stok di pasar induk per 3 September, belum saya revisi di tanggal ini, itu terendah selama 3 tahun terakhir ini. Lalu perkembangan harga beras sudah mulai mengalami penurunan sejak bulan Mei di puncaknya di angka 11.950, mulai mengalami penurunan dan sebentar lagi saya pastikan akan mengalami kenaikan. Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University. Mas, tapi Mas sudah sampaikan, konklusinya belum ada nih Mas. Jadi dengan data-data ini, apa yang harus kita cermati tentang ketahanan pangan kita di tahun ini, paling tidak sampai tahun depan, Mas? Ketahanan pangan kita pasti menurun. Tahun 2020 ini sudah dipastikan akan menurun. Nilai absolutnya ya, bukan ranking antar negara. Kalau ranking antar negara mungkin bisa tetap, bisa turun dikit. Karena kan semua negara mengalami pandemi ini. Tapi kalau nilai absolutnya, indeks ketahanan pangan kita pasti menurun. Kenapa pasti menurun? Ada 3 faktor utama yang menentukan indeks ketahanan pangan. Yang pertama, availability. Availability produksi padi saya perkirakan juga menurun dibanding tahun lalu, sehingga itu juga akan mempengaruhi availability, ketersediaan beras di tingkat konsumen yang berasal dari produksi dalam negeri, kan? Tuh. Lalu yang kedua, affordability, kapasitas masyarakat untuk mengakses pangan. Ini juga bisa kita pastikan menurun, karena apa? Karena kalau melihat data BPS, semuanya trennya menurun semua, angka pengangguran yang meningkat, kemiskinan yang meningkat, gitu, sehingga nanti akan berdampak pada kapasitas masyarakat untuk mengakses pangan. Sehingga affordability juga akan menurun. Safety and quality, ya sudah barang tentu. Ketika kapasitas masyarakat menurun, sudah barang tentu diikuti juga oleh penurunan quality and safety-nya. Jadi secara total, secara agregat, maka ketahanan pangan Indonesia tahun 2020 dan 2021 akan menurun. Oke, Mas, kalau ketahanan pangan Indonesia di 2020 sampai 2021 itu diperkirakan akan menurun, separah apa sih kondisinya? Apakah ini, ya oke, menurun-menurun, tetapi ya di masyarakat biasa-biasa saja, atau petani mungkin gitu, melihat ya, kesejahteraan petani juga biasa-biasa saja gitu, tidak ada perubahan sesuatu yang radikal. Penurunannya itu perlu dikhawatirkankah?
Saya tidak terlalu khawatir kalau terkait dengan itu. Dalam arti misalnya lalu terjadi food riot, instabilitas politik akibat krisis pangan itu tidak. Krisis pangan di Indonesia tidak akan terjadi tahun 2020-2021. Tapi kalau kita bicara ketahanan pangan, nilai ketahanan pangan saya pastikan menurun. Oke. Terus terkait nanti masyarakat yang terkena dampak baik itu akibat pandemi dan resesi ini, kira-kira apa yang perlu diperhatikan, Prof? Iya, sudah barang tentu kapasitas peningkatan. Sebenarnya gini, karena ini kan tadi data yang saya sampaikan kan juga terjadi penurunan konsumsi ya. Mm-hmm. Dan saya kira kita semua yang bergerak di sektor pertanian tahu persis lah. Betapa sengsaranya sekarang ini petani, kecuali petani serial ya, kecuali petani padi. Oke. Petani sayur-sayuran. Petanya peternakan terburuk juga kan, hortikultura terburuk. Pokoknya bahan pangan yang sifatnya bahan pangan sekunder tersier ini mengalami dampak yang relatif berat. Dulur tani kami di Jepara kemarin melaporkan harga tomat sudah drop di bawah Rp1.000 kan per kilo. Dan itu fenomena itu terjadi bulan-bulan sebelumnya untuk produk-produk hortikultura yang ada di tingkat petani. Sehingga kita sering melihat bagaimana petani membuang sayurannya, petani bagi-bagi sayuran, lalu kemudian ada Polri turun tangan, beli, coba mengedarkan sayuran tersebut. Jadi produk-produk pertanian yang terdampak relatif keras ini memang sektor peternakan dan sektor hortikultura. Okay. Sedangkan untuk padi ini saya belum lihat. Sehingga nanti dampaknya terhadap petani-petani hortikultura dan peternak ini yang perlu kita cermati bersama. Okay. Sebetulnya saya nggak mau nanya tentang bagaimana dampak produksi beras yang menurun di tahun ini menjadi 2 juta ton begitu. Tetapi paling tidak kalau memang enggak, itu... Oke mas, kami bersyukur mas. Kami bersyukur. Oke, bersyukur ya. Iyalah harga naik lah nantilah. harga naik terus ya. Oke. Oke. Ini petani. Oke. Mari ada yang baik. Oke. Ini selalu berapi-api gitu ya. Cuma ada pernyataan yang stok yang terakhir tadi itu saya tertarik di situ mengenai food estate ya. Kan kita sudah berapa kali gagal. Sebenarnya ya existing itu masih bisa diperbaiki. Saya sependapat dan yakin sekali untuk naik produksi bukan produksi ya, produktivitas itu 20%. Betul. Enggak mudah, enggak terlalu sulit. Betul. Kita ada teknologinya. Mungkin itu yang harus dilihat, yang harus dipakai nah, sekarang. Kita nggak pernah. Karena permasalahan sekarang ini adalah di lahan. Lahan kita tuh miskin. Bagaimana memperkaya, itu aja ininya. Dan ini yang selalu saya bisa sampaikan kepada kawan-kawan di hortikultura. Nah, itu. Kalau di hortikultura, memang sekarang ini kawan-kawan sedang susah. Cabai sekarang, Pak Mas, Pak Prof, ini cabai yang rawit sekarang sekitar 8.000 keriting ya. Sekitar 9.000-8.000 cabai besar juga sama, tapi di pasar dibawa ke pasar nggak ngangkat daya belinya. Bukan hanya petani yang ngeluh, tapi pedagangnya pun ngeluh. Kita ada paguyuban pasar untuk cabai itu ngeluh mereka. Karena memang saya sependapat juga bahwa daya. Nah, yang saya inginkan pada masa pandemik ini, rasanya percuma digelontorkan bantuan-bantuan. Cakap. Mungkin, apalagi sekarang, mungkin ada hal yang harus kita perbaiki selama pandemik ini. Jadikan selama pandemik ini, kita bersemedi. Bersemedi dalam istilah saya adalah, kita memperbaiki SDM kita. Bagaimana SDM kita membuat pinter, bagaimana dia bisa lihat. Sehingga begitu keluar dari pandemik ini, dia harus menjadi pinter. Pinter dalam arti kata efisiensi. Contoh di cabai atau di hortikultura yang lain. Cabai itu HPP-nya sekitar
saya selalu katakan sekitar 10.000 sampai 13.000 tergantung daerah. Kalau harga per kilo sudah masuk di angka 7.000 padahal bisa banyak efisiensi kita lakukan. Contoh pertama, pengapuran kita tuh banyak, hampir 99% caranya salah. Caranya salah itu sudah, kalau caranya salah, kalau pada tanaman sayuran, tomat, cabai, pasti layu ya. Nah, kalau kita bisa memperbaiki ini, wah, namanya yang 20% gampang. Gampang, nggak usah pakai teknologi, hanya memperbaiki tempat aja. Memindahkan kapurnya dan jenis kapurnya, itu udah. Ya, jadi nah, bukan harus kita harus, kita perkuat adalah SDM-nya harus dibangun. Mungkin kalau Kementan itu ada kostratani. Saya selalu katakan, kalau kostratani itu konteksnya bagus. Tapi saya nggak tahu kontennya. Konteksnya bagus, tapi nggak tahu kalau kontennya apa sih isinya di dalamnya. Ya. Maksud saya, konteksnya itu apa yang harus diisi pada petani. Oke. Teknologinya, orangnya, skillnya, nah itu ya. Oke. Tapi menarik ini diskusi ini, aspek ketahanan pangan memang kita, tadi tadi Singapura number one, tapi dia mungkin itu yang kita ini kan. Kedepannya Prof, mungkin adalah aspek dari sedulur tani. Sedulur apa? Sedulur tani ya? Ya, sedulur tani. Nah, itu yang harus kita bangun, mungkin memulai aspek efisiensi dari sedulur tani itu. Nah, kami dari asosiasi cabai pun, kontak bisnis agrikultura, itu kita bangun sedikit-sedikit. Kenapa? Kemampuan kami adalah kemampuan kemandirian, bukan dari bantuan, dari mana, nah, yang mungkin kedepannya seperti itu. Oke. Oke. Okay. Sementara gitu. Ya. Sip, Mas Hamid. Saya mau mulainya dari pertanyaannya Mas Adi tadi ke Prof. Pertanyaannya kan, dulu udah bikin rembuk. Hasilnya bagus. Gitu kan. Hasilnya bagus, di meja doang. Terus implementasinya tadi dijawab, begitu mau diturunkan dalam bentuk kebijakan, ada tarik menarik begitu kan ya. Nah, mungkin saya anu punya ini, punya pertanyaan titipan ke Prof. Dwi Andreas ini. Jadi pertanyaan ini basic banget gitu ya. Indonesia itu negara agraria bukan sih? Gitu. Kalau kita bersepakat negara maritim. Kalau kita orang payung laut. Nah, kok kayak itu berhenti pada slogan begitu ya? Berhenti pada slogan. Menetapkan pertanian itu di prioritas atau tidak begitu? Sebab kalau kita mulai dari yang terbanyak, ya mulai dari petani. Kan ceritanya begitu kan. Kalau kita mau membangun dari yang terbanyak, ya mulailah dari pertanian gitu. Nah, ini kan mesti ada komitmen besar banget ini. Bicara dari hati ke hati. Nah, Prof. Dwi punya akses yang bagus banget gitu ya. Beliau kan dekat dengan matahari gitu kan. Jadi saking dekatnya kebakaran, Mas. Saking kepanasan, Mas, aku, Mas. Saking dekatnya kepanasan, Mas, bakar tuh. Nah, saya lihat ini. Ini mau ditaruh di tengah, pertanian itu mau ditaruh di atas, mau ditaruh di tengah, mau ditaruh di bawah begitu ya. Itu apa namanya, tergantung mataharinya gitu. Kalau enggak, kita berhenti pada slogan. Saya ambil contoh, saya enggak ngambil di beras lah, saya mau ngambil di gula aja. Kita sampai hari ini itu masih ada target kebijakan swasembada gula. Gimana kita mau swasembada cuman lahannya, tebunya cuman 400.000 hektar? Tidak mungkin kita swasembada. Sementara di Brazil satu perusahaan itu 2 juta hektar, Mas. Saya nggak tahu lah itu untuk Anda. Tapi maksud saya,
Kalau cuman 400 ribu hektar, terus kita pengen swasembada, kan itu berhenti pada tahap wacana, berhenti pada tahap slogan gitu. Kita kan harus turunkan itu dalam bentuk sesuatu yang bisa operasional gitu. Nah, saya khawatir ininya tuh nggak ada gitu. Maksud saya begini, kalau pertanian itu memang mau dijadikan core dari republik ini begitu ya, perusahaan aja kita jelas kok. Kalau kita perusahaan, yuk perusahaan apa sih? Infrastruktur, duh perusahaan listrik, perusahaan pertanian. Itu core-nya jelas. Yang lainnya itu menjadi support. Selama pertanian itu bukan jadi core, jangan harap bahwa yang namanya bank itu akan membantu. Nggak mungkin gitu. Karena dia bukan core. Dia nggak, karena apalagi kalau di tempat tadi, di pinggiran, di peri-peri, nggak ada yang mau bantu. Dia harus ditaruh di tengah dulu, baru semua orang mau bantu. Ini saya ngasih PR aja ke Prof Dwi yang dekat dengan Matahari. Ini pembicaraan Matahari soalnya ini, bukan pembicaraan. Itu satu ya. Terus tentang food estate. Food estate ini sudah beberapa kali gagal seperti disampaikan, dan tetapi diulang-ulang terus gitu. Kan sebenarnya kan kalau udah gagal ya jangan diulang lagi gitu kan. Tapi seperti ada sebuah mimpi yang bisa tercapai gitu, atau yang dipercaya bisa tercapai. Mungkin saya perlu ini, perlu kita lihat apa yang terjadi yang dilakukan saat ini oleh China dan negara-negara di Timur Tengah. Di Afrika yang namanya land grab. Land grab itu kan istilahnya jelek gitu, land grab itu. Tapi pengertiannya itu kan perusahaan-perusahaan swasta, itu berlomba-lomba membuat food estate begitu kan di Afrika itu. Mungkin kita perlu lihat di sana, it's working or not gitu ya, jalan atau enggak gitu. Kalau dia jalan seperti apa, kalau dia nggak jalan seperti apa? Nah, kalau dia jalan itu bisa di copy nggak di sini gitu? Karena membuat dalam skala besar itu kan tidak mudah. Saya khawatir kalau ini yang terakhir ini itu nanti kita di Kalimantan Tengah itu gagal lagi, itu dampak politiknya itu luar biasa banget. Itu nomor dua. Yang nomor tiga, beras. Ya balik lagi Mas YK yang udah pernah kita obrolin di sini. Betul. Harga itu kan pertanyaannya kan mau tinggi apa mau rendah sih harga beras itu? Nah, itu dulu yang harus. Jangan pernah menjawab harga terjangkau. Jawab dulu harga beras tinggi apa murah gitu. Rendah. Harga itu cuma ada tinggi dan rendah. Nggak ada tuh harga terjangkau. Harga terjangkau tuh efemisme gitu. Kalau harga tinggi, oke, harga tinggi kita gitu. Karena seperti Mas Andreas tadi bilang, kalau itu policy itu nggak konsisten antara harga kemudian yang lain-lainnya itu, mesti ujungnya berantakan. Pasti ujungnya berantakan. Jadi karena kita menghindari pertanyaan yang paling basic, lo mau tinggi apa mau rendah itu harga itu. Kalau kita bilang tinggi tuh nggak apa-apa, yang nggak bisa beli jamin nanti kita kasih program ini. Tapi harga tuh tinggi, diperbolehkan tinggi. Kan Jepang diperbolehkan tinggi. Semua. Kalau kita bilang nggak boleh tinggi, oke. Terima konsekuensinya gitu. Terima konsekuensi apa? Jadi petani-petani itu dapat direct income payment. Betul. Konsisten itu jadinya. Itu kan konsekuensi logisnya gitu. Tapi setiap keputusan itu pasti ada konsekuensi logisnya. Balik lagi yang pernah saya sampaikan. Beras itu harusnya sih boleh tinggi gitu. Supaya kreativitas di publik itu muncul gitu. Nah kalau ini nggak terjawab,
balik lagi jadinya jargon itu aja politik. Oh. Saya ngeliatin sih. Sip. Oke. Aku ini ingat persis seperti yang disampaikan Mas Tito. Ini pas rapat pertemuan di KSP. Yang mimpin pada saat itu Pak Emil Salim. Saya di seberang meja saya teman-teman ekonomi, ada UI, ada Brawijaya, ada apa gitu kan ya. Otomatis apa yang saya bicarakan hampir sama dengan Mas Tito, dalam arti penjaminan harga yang menguntungkan, ya harga tinggi lah bagi usaha kan gitu kan ya. Lalu kemudian teman-teman para ekonom ini bilang, oh nggak bisa Pak Andreas, nggak bisa seperti itu. Kita harus menetapkan harga tertentu di mana petani sejahtera dan konsumen bisa menjangkau harga tersebut. Kan gitu kan ya? Ini seolah-olah kan indah sekali gitu kan ya? Ada satu harga tertentu di mana konsumen bisa menjangkau harga tersebut atau dalam keinginan konsumen kan murah kan? Harganya murah, petani untung. Caranya, kan? Suruh ekonomnya nanam padi dulu tuh, gimana caranya tuh? Itu ekonomnya mau tak kirim ke Karanganyar sana biar. Nah, jawabannya Pak Emil Salim menarik saat itu, karena Pak Emil yang moderatornya soal menunjuk ke para ekonom. Sampean itu kelihatannya nggak pernah baca literatur ekonomi 101, Principle of Economy. Ekonomi itu harus untung. Itu nggak mungkin terjadi. Itu aja lah. Nggak ada seperti yang disampaikan Mas Tito tadi. Harga yang menyejahterakan semuanya nggak akan ada. Itu pilihan. Kan? Pak Emil Salim menerangkan itu, pilihan mana yang ingin kita sejahterakan, gitu kan? Jadi itulah akhirnya, ya nggak tahu lah ya, klecam-klecam lah teman-teman ekonomi itu, dikitukan Pak Emil. Jadi memang nggak, bukan ada sesuatu hal seperti itu yang indah seperti enggak, itu pilihan. Pilihan apakah kita tetapkan harga di tingkat usaha tani tinggi atau rendah, sudahlah pilihan itu. Rendah gampang saja kan. Impor saja, bebaskan aja impor beras. Jatuh harga beras di beras premium di level 9.000 kan, 10.000 premium kan, itu mati petani kita kan, selesai kan. Jadi itu, dan terkait perlindungan petani ini saya ada literatur sangat bagus, tapi hasil kajian World Bank ya Mas Tito, itu sudah agak lama, tahun 85. Nah, World Bank ini mengkaji negara-negara yang ekonominya sedang tumbuh, yang tahun 70-an dikaji terus, Korea Selatan misalnya, beberapa negara yang akhirnya menjadi negara maju ya. Ternyata mereka petani itu betul-betul sangat dilindungi. Sedangkan negara-negara berkembang yang kemudian masuk ke jebakan ekonomi negara berpendapatan menengah kan, nggak naik-naik ataupun tetap rendah, itu dia memajaki sektor pertanian terlalu tinggi. Dari hitungannya World Bank, pemajakan sektor pertanian di negara-negara seperti itu mencapai angka 30%. 30% ini bukan maknanya taxation, tax gitu, bukan. Yang sekitar 8% itu memang tax, di beberapa negara berkembang pertanian dipajaki, betul. Tapi yang 22% adalah menekan harga produk pertanian. Untuk apa? Untuk mensupport industri dan jasa. Beberapa negara yang lainnya yang kondisi ekonominya lebih buruk dibanding Indonesia saat ini, misalnya Korea Selatan tahun 70-an gitu, mereka tidak melakukan itu, justru mereka melakukan support terhadap petaninya. Sehingga harga di tingkat usaha tani itu dijamin pemerintah tinggi. Dan itu negara yang kemudian bisa tumbuh menjadi negara maju. Itu yang dalam arti pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut yang melakukan perlindungan terhadap petani itu dua kali lipat dibanding negara-negara berkembang yang justru memajaki sektor pertanian. Dan kita sudah jelas kok memajaki sektor pertanian, jelas. Tadi sudah saya beri contoh bagaimana bisa menetapkan HPP ketika inflasi naik 21%, HPP hanya naik 12%. Itu aja contoh amat sangat. Oke, siap. Jadi itu Mas, saya kira. Dalam arti, dan Korea Selatan sekarang ini kalau kita ke sana kan harga kedelai kan ditetapkan 55.000 kan?
ketika harga kedelai turun di bawah 55.000, selisihnya ditanggung oleh pemerintah. Bisa dibayangkan 55.000. Kedelai impor berapa masuk? 7.000. 7.000. Berapa subsidinya? Itu 55.000, bayangkan harga kedelai di Korea Selatan. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Lalu yang menuju ke pertanyaan pertama, apakah kita negara, kalau kata IPB University itu iya Mas Tito, namanya agromaritim sekarang. Indonesia masih negara agromaritim. Agromaritim ya. Jadi bukan lagi agraris lagi ya, menggabung. Ya, bagus-bagus, top itu, sepakat saya. Kalau buat Mas Tito itu, Pak Dwi Andreas, Pak Hamid, beras 50.000 nggak ada artinya. Betul, Pak. Jadi kalau buat sopir saya, beras 50.000 juga masih ikut makan sama saya, boleh. Tapi kalau buat para pengojek yang sekarang sedang nggak punya uang harian, beras 3.000 juga berat. Jadi kalau saya ditanya, beras itu harus murah atau mahal? Buat petani beras itu harus mahal. Nanti kalau ada petani nggak bisa makan beras, ya itu tugas pemerintah untuk menyiapkan. Tapi tetap saja, beras itu harus mahal. Berapa mahalnya? Ya mari kita hitung sama-sama. Kita bisa berhitung berdasarkan biaya produksi dan biaya lingkungan yang harus di tanggung karena kita makan nasi. Makan nasi itu membutuhkan air yang sangat banyak, membutuhkan pupuk, membutuhkan lahan yang tidak bisa ditanggung oleh ekosistem kita lagi. Jadi kembali lagi, kalau saya ditanya beras, beras itu harus mahal. Tapi beras mahal itu hanya untuk Mas Tito dan kawan-kawan. Tapi berapa persen itu? Barangkali 30% penduduk Indonesia boleh mendapat beras mahal, yang 50% beras sedang, dan yang barangkali berapa masuk kategori miskin, ya beras murah. Jadi kalau mengatakan beras itu tidak bisa dibikin berbagai harga, menurut saya harus dibikin berbagai harga. Nah, kalau kelembagaannya makin gedodoran, ya jangan dibikin gedodoran, kita pernah siap kok. Kita kan pernah punya kelembagaan yang paling siap, bahkan Vietnam pun belajar dari kita. Vinafood itu belajar dari Bulog, dan saya ikut mengajari para pejabat-pejabat Vietnam supaya belajar ke Bulog, dan saya antar mereka, dan mereka mengakui itu bahwa mereka belajar dari Bulog. Karena itu waktu Perdana Menteri Vietnam datang ke Indonesia, Perdana Menteri Pham Van Khai itu dengan sangat khusus mengatakan mereka belajar dari Bulog. Mereka belajar dari petani Indonesia. Kalau mereka lebih pintar, ya kita belajar lagi ke sana. Tapi kan Bulog kita sekarang makin lemah, Pak Rahmat. Ya nggak apa-apa, makin lemah kan bisa diperkuat. Bagaimana cara memperkuat kembali Bulog kita, Pak Rahmat? Ya, Bulog itu kan institusi di belakang, bukan institusi terdepan. Institusi terdepan itu adalah pendukung produksi. Sementara Bulog itu adalah pendukung stok. Jadi kita yang kita bereskan garis depan dulu. Jadi tadi kan kita diskusi ada price policy yang kata Pak Andreas itu sangat penting. Saya setuju, price policy sangat penting. Tetapi non-price policy tidak kalah pentingnya. Kita ini sekarang non-price policy tidak diurus, price policy dilupakan. Jadi akhirnya kita tidak punya policy kan? Ya, nah ya. Kalau kita tidak punya policy, kita mau kemana dan mau apa? Nah, itu saja dulu pertanyaan saya. Nah kalau saya boleh jawab, kita itu dulu sebenarnya maju karena melaksanakan teori yang dipraktekkan dengan baik. Teorinya baik, prakteknya baik. Kan teorinya sederhana, panca usaha tani, sabta usaha tani. Apakah panca usaha tani, sabta usaha tani itu sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya? Menurut saya, cobalah kita sama-sama melihat. Tadi kita sudah bicara, Pak Hamid mengatakan kesehatan tanah kita kurang baik. Ya, diperbaiki saja kesehatan tanahnya. SDM kita kurang pintar. Ya, dipintarkan dong. Kenapa itu menjadi persoalan? Kita kesulitan kredit. Ya, kenapa kita kesulitan? Padahal uang ada. Jadi
sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa memajukan pertanian. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Nah, kembali pertanyaannya ke Pak Bambang Budianto. Mulainya harus dari mana, Pak Rahmat? Mulainya? Ya, bereskan itu hal-hal yang simple, yang basic. Jadi kalau kita cukup pupuknya, cukupi. Pupuknya nggak sampai, disampaikan. Harganya tidak sesuai, disesuaikan. Logistiknya tidak jalan, dijalankan. Tadi kata Pak Andreas, ada stopan di jalan, dibereskan. Itu kan persoalan-persoalan yang elementer. Nah, kalau persoalan yang elementer kita tidak bisa bereskan, bagaimana persoalan yang lebih besar lagi? Termasuk juga tadi, ada persoalan yang namanya food estate. Food estate itu sebenarnya sudah lama sekali. Jauh sebelum ada Pak Harto memikirkan lahan gambut, Pak Ibnu Sutowo tahun 70-an sudah memikirkan yang namanya rice estate, itu juga sama. Pak Ibnu Sutowo sudah membayangkan ada persoalan ke depan. Bahkan Pak Andi Hakim pun sudah pernah menuliskan persoalan pangan kita. Dan beliau juga sudah mulai membayangkan bayangan tentang food estate. Dan apa yang dilakukan Pak Bungaran Saragih mengenai kebijakan sistem dan usaha agribisnis, itu kan juga konsep food estate juga. Mengintegrasikan dari hulu dan on farm sampai ke hilir, menurut saya itu juga konsep food estate juga. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita melihat itu dalam konteks yang lebih luas dan dalam konteks kekinian. Bagaimana kita membangun food estate ke depan supaya kita sudah 5 kali gagal. Masa iya 5 kali gagal mau yang ke-6? Kalau kita gagal yang ke-5, mestinya kita belajar dari persoalan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang ke-5 dan ke-6 tidak gagal lagi. Itu menurut saya. Tentunya kan termasuk tadi informasi mengenai apa rice estate ini kan juga sudah dibuka, apa maksudnya tahun depan ini anggarannya tersedia, jadi pasti akan dilaksanakan. Tadi juga disinggung mengenai Merauke, semua itu ada hubungannya dengan kita ini sebenarnya. Saya tidak sependapat kalau dikatakan bahwa kita ini selalu stagnan. Saya kira tidak. Sebenarnya ada masa-masa yang kita ini bisa melaksanakan satu terobosan-terobosan yang berhasil. Nah, terobosan-terobosan itu nampaknya tidak di diikuti kemudian untuk disempurnakan. Jadi selalu ingin memulai dengan yang baru. Kalau kita ingin mulai dengan yang baru, tentunya kita ya tidak akan pernah selesai. Contohnya sistem logistik pangan kita itu sebenarnya mungkin saya sudah pernah bicara juga. Begitu sudah, tentunya kita itu sudah mulai membangun dulu ya, ada pusat-pusat distribusi di daerah produsen yang dulu disebut dengan terminal agribisnis dan sebagainya. Kemudian ada pusat-pusat distribusi di konsumen yang dibangun oleh salah satunya Bulog, membangun pasar-pasar. Bukan pasar, membangun gudang-gudang di titik-titik yang strategis. Dan bahkan kalau Jakarta sekarang punya food station, pasar induk Cipinang. Nah, ini semua kan harusnya menjadi satu pembelajaran yang baik untuk kita bangun bersama, kemudian dibuat satu konektivitas yang baik, sehingga tidak penyelesaiannya tidak sepotong-sepotong tadi. Jadi misalnya ada yang mengatakan dari dulu pupuk masalah. Ya, memang ada masalah dan bisa diselesaikan gitu loh. Diselesaikannya seperti apa? Nah, kemudian itu yang tidak diteruskan gitu. Jadi saya melihat kalau kita berputar balik ya tentunya
akan memulai dengan yang baru, barangkali tidak akan pernah terselesaikan. Jadi tadi saya bicara banyak orang di luar pertanian. Di luar pertanian tentunya banyak yang pada dasarnya nampaknya juga tidak begitu memahami bahwa kita sudah punya peta-peta produksi yang mestinya ini bisa kita jadikan link untuk membangun ketahanan pangan secara nasional. Jadi barangkali itu Pak YK. Oke. Bukan saya malas, tapi ya saya ingin mendengar juga dari yang lain. Oke. Okay. Pak Andreas, Pak Rahmat, Pak Amit sudah menyampaikan. Saya termasuk yang pernah mengomentari. Saya di tim 9, ini ada tim 9 ini, di Jentaran Pangan, saya akan diminta di situ. Saya menyampaikan bahwa untuk peningkatan atau ketersediaan pangan khususnya beras, saya pikir kita peluang untuk meningkatkan produksi melalui peningkatan produktivitas itu masih sangat ada. Memungkinkan. Oke, rice estate perlu dibangun, ya, tapi kita jangan meninggalkan apa yang sudah kita miliki seperti yang disampaikan oleh Pak Andreas tadi. Saya kira itu, Pak Ika dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kalau kita lihat sebenarnya undang-undang yang menyangkut tentang pertanian, ada undang-undang pangan, perlindungan petani, undang-undang lahan, dan sebagainya, itu banyak sekali. Hanya saja, sepertinya undang-undang ya hanya undang-undang. Kalau itu sebenarnya satu-satu dilihat, itu bagus sekali sebenarnya, termasuk undang-undang lahan, misalnya perlindungan petani terhadap harga, terhadap macam-macam, dan sebagainya. Itu dikaji semuanya. Masalahnya, sekarang ini yang saya lihat itu, setiap kebijakan yang muncul, itu sakdek-saknyek menelu. Terus, sadek-saknya itu begitu, oh sekarang krisis pangan, oh ini bikin ini. Oh sekarang dulu itu kurang cabai, oh harus begini. Telur nggak ada, oh harus ada ayam. Jadi sepertinya, link perjalanan yang ditata kayak dulu Repelita itu udah nggak ada lagi di sekarang ini. Betul. Kemudian juga lama-lama, orang kelihatannya sekarang berjuang sendiri-sendiri. Yes. Jadi orang-orang swasta, contohnya dulu ya, misalnya ada PT Ibu misalnya kan. Sebenarnya itu terjadi karena ada peluang, dan sebenarnya itu kalau menurut saya ya, ini kan kebijakan ini, model-model PT Ibu tetapi yang bisa dikontrol. Maksudnya bisa dikontrol itu bisa sama-sama membangun petani bersama-sama ke depan gitu, semua disejahterakan, tapi harus ada memang komandan-komandan di setiap klaster-klaster. Kalau klaster-klaster itu tidak ada komandannya, tidak ada pendampingnya, sekarang pendampingnya kan rata-rata yang mampu siapa? Swasta. Kenapa? Karena mereka berhitung semuanya, berhitung sedetil-detilnya tingkat keuntungan dari si supplier, termasuk tingkat keuntungan ke dia sendiri dan kemampuan pembeli ketika menetapkan harga, itu pasti dia akan berhitung. Kalau dia belanja kemudian jual terlalu mahal, kan petani, siapapun konsumen nggak mau bayar juga gitu loh. Saya nggak tahu namanya prinsip apa yang seperti ini, tapi sebenarnya sumbernya banyak sekali sudah, hanya saja kita sudah mulai mengabaikan prinsip-prinsip seperti itu. Kalau dibilang seperti Pak Profesor Rahmat tadi, saya sangat setuju, semuanya bisa kok diatasi, bisa asal mau saja. Kan harus bisa kan katanya. Ngono wae kok repot gitu. Kalau bahasa Pak Rahmat tadi, itu semuanya bisa. Kalau harga kenapa tidak diinikan? Kenapa kan bisa, semuanya bisa gitu. Hanya mungkin yang mungkin Pak Rahmat baru bagus yang kayak.
Terobosan sebenarnya kan gini ya, apalagi kalau ini kan terkait kepada kebijakan fiskal pemerintah. Oke lah ya, pemerintah fokus banyak dana digelontorkan ke itulah kita sependapat dengan itu. Tapi yang tadi cerita teman-temannya Pak Amit, juga teman-teman kami yang juga terpuruk, petani, sebagian petani ini kan juga terpuruk juga ya, kecuali petani padi ya is okay lah, apalagi sekarang lanina ya, jadi agak-agak membaik juga. Apakah perlu seperti back seperti yang dulu ya, kita memperkuat jaring pengaman sosial, tapi memang pertanyaan besarnya kalau jaring pengaman sosial ini lalu sekuat apa nanti kita akan menyangga itu ke depan. Jadi itu, karena apapun nih sektor pertanian itu ya akan gitu-gitu saja, sedangkan sektor-sektor lain itu kan terpuruk semua, bahkan ada yang minusnya sampai belasan persen kan. Berarti itu kan luar biasa itu nanti dampaknya yang akan ditimbulkan terhadap sektor-sektor yang lainnya kan. Sektor pertanian pada titik tertentu akan terpengaruh juga. Ketika petani-petaninya Pak Amit menerima, dan ini juga sebagian petani kami menerima harga hortikultura yang demikian rendah, ya kan pasti akan ada dampak ikutan yang akan terus-menerus bergulir ke sana. Jadi apapun saya sependapat kalau yang langkah Tiongkok yang saya baca ya, Tiongkok ini memperkuat sektor pertanian jelas. Jadi sektor pertanian kemudian menjadi sektor yang betul-betul didorong pemerintah dengan sangat kuat saat ini untuk menghadapi pandemi ini. Kan karena efek dominonya yang sangat besar di sektor pertanian. Karena apa? Karena ya memang sektor pertanian ini sektor yang juga memberi persentase tenaga kerja tertinggi juga kan di Indonesia juga seperti itu, sehingga mereka dengan keras mendorong bagaimana sektor pertanian bisa bertahan dan bahkan mungkin tumbuh. Jadi itu saya kira, hanya memang ini persoalannya kan balik lagi ke kebijakan. Tiba-tiba dana beralih ke proyek real estate kan, padahal sudah jelas sekali sudah terbuka sekali bagaimana sejarah food estate selama 25 tahun sekarang ini. Dan lalu kemudian kita lihat juga dana untuk subsidi pupuk misalnya kan dipangkas juga kan. Lalu dana untuk irigasi dipangkas. Jadi lalu difokuskan ke sesuatu yang kalau saya pribadi sih jawabannya pasti gitu kan, pasti gagal gitu kan ya, untuk sesuatu yang seperti itu. Jadi saya kira bagaimana prioritas penggunaan dana pemerintah ini betul-betul tepat sasaran di saat-saat seperti ini. Selama itu bisa sih, mungkin kita bisalah bertahan bersama-sama menghadapi pandemi ini. Mungkin saya dari sisi yang lain, kalau teman-teman ini udah jago-jago semua, minder saya. Tapi di sini ada unsur berkah, nggak berkah sebenarnya Mas Eka. Jadi berkah itu harusnya turun pada saat petani, peternak, keluarga-keluarga kita, guru petani bisa merasakan kesejahteraan. Insya Allah berkah itu akan turun. Kalau percaya, tapi kalau saya sangat percaya, saya pernah tidur sama Prof. Andreas di Matese, melihat guru petani di sana, kemudian beberapa daerah sekitar produksi, peternak susu di Lembang, Batu Utara, ya, koperasi telur ada di Blitar, ada di Kendal, Ciamis. Jadi itu mungkin harus kita angkat dulu semua ya, Prof. Andreas. Pak Tarto, Pak Ahmad Bangudi, teman-teman semua. Saya rasa mungkin berkahnya nggak turun karena saudara-saudara kita yang di bawah ini belum kita tolong. Sekarang kita sama-sama, saya mau mengajak, yuk itu kita tolong. Kemudian tadi semua kita identifikasinya udah ngerti, yang solusinya udah tahu, kan sebenarnya tinggal kita ngerjakan aja sama-sama. Jadi tinggal political will, kemudian politik anggaran. Sayang Pak Mindo gak bisa hadir, Pak Mindo harusnya teman-teman dari legislatif
bisa mendengar, sehingga eksekutif, legislatif, itu kalau jadi satu, tambah akademisi, kalau kita bilang teori Trimelix ya Prof. Andreas, di mana government, kemudian bisnis, dan akademisi itu menjadi satu, itu akan sangat kuat gitu. Apa sih masalahnya sama Pak Erick tadi baru bahas, semua itu bisa diselesaikan dengan sangat baik. Dan kita sudah punya contoh-contoh soal yang baik. Kemudian, mesti detail, mesti kita petani satu-satu. Sama-sama beras, beda provinsinya, beda kabupatennya, treatmentnya juga berbeda. Ya kan? Kemudian, apalagi beda barangnya. Apalagi tadi saya dengarkan Pak presentasi di depan Bapak Nas. Jadi dari diskusi tadi aja, kesimpulan saya sebagai anak muda yang melihat diskusi tadi, kelihatan sekali ego sektoral itu juga masih ada. Satu, kedua tidak komprehensif. Padahal masalah pertanian, masalah peternakan, tidak bisa dipotong-potong, mulai dari persiapannya, infrastrukturnya, post-harvest, sampai ke end customer, itu harusnya satu kesatuan. Hari ini itu nggak terjadi, maksud saya belum terjadi. Diskusi dengan teman-teman kalian pertanian, teman-teman Kementan di sini juga ada, saya lihat beberapa teman-teman Kementan fokusnya di produksi, Prof. Iya. Jadi Mas Yeka fokusnya di produksi, begitu produksi, kemudian bingung, saya tumpui soko gitu. Hmm. Nah itu nanti dilempar ke teman Kemenda, teman-teman di Kementerian Perdagangan di sini juga sebagian ada. Jadi dilempar ke Kemenda, loh harusnya kalau udah panen kan tugas saya produksi. Jadi kalau udah produksi silakan dibeli. Kemudian nanti teman-teman Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang mengatur apakah kurang, apakah lebih, apakah perlu. Ya, lingkungannya terputus. Jadi itu yang terjadi hari ini. Nih, Ibu Musbar juga ada nih barusan. Jadi Pak Musbar juga mungkin punya cerita yang sama nanti di telur, di peternak layer, kemudian unggas, parent stock, kemudian DOC, itu semua terus menerus dan kejadiannya begitu. Begitu produksi kebanyakan, ya kan? Kemudian harga jatuh, nanti demo lagi kayak kemarin tuh Ibu Musbar sama teman-teman, gitu kan? Padahal sebenarnya pada saat harga itu rendah, kalau kita punya post harvest atau cold chain yang benar, punya blast freezer, kita bisa berbuka, kita bisa simpan sampai beberapa bulan. Pada saat stok ayam turun, kita bisa lempar lagi. Nah siapa sih yang mau mempersiapkan itu? Nah itu harusnya kalau pada saat swasta tidak bisa, harusnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jadi buatlah target-target yang terukur, yang kita semua bisa lihat dan kita bisa monitor. Tadi Prof. Andreas bisa monitor stoknya pasar induk beras Cipinang ada berapa, harganya berapa. Nah tadi saya mau sampaikan bahwa stok di pasar induk Cipinang rata-rata di bawah 30 ribu ton hari ini, dan kondisi beras malah turun, itu sebenarnya anomali. Tetapi itu impact sebenarnya dari stok berpindah dari pasar induk beras Cipinang, dari pedagang, dari penggiling ke masyarakat penerima manfaat. Jadi walaupun stok pasar induk Cipinang di bawah 30 ribu ton, tetapi harga untuk beras cenderung malah turun, bahkan sudah dirilis kita deflasi di 2 bulan terakhir. Artinya apa? Artinya masyarakat punya stok dan kenyang hari ini. Gitu. Kemudian yang harus kita antisipasi sebenarnya justru jangan sampai terlena pada saat pasar induk Cipinang stoknya rendah, kemudian masyarakat tercukupi pangannya. Kita harus paham bahwa di akhir tahun ini, ya kan, kalau kita bicara tren, walaupun hari ini kemarau basah, itu kecenderungan pasokan akan turun. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya harga gabah sudah di atas 4.800 hari ini, sudah 5.000 gitu. Jadi artinya bahkan mungkin ada yang sudah sampai ke 5.300 sampai 5.500 untuk aromatic rice. Jadi sekali lagi tadi berkah akan turun pada saat petani, peternak, nelayan kita itu kalau sudah happy.
Jadi itu dari saya. Kemudian hari ini memang ada keseimbangan baru, tapi percayalah bahwa kita semua akan harus bisa melewati keseimbangan-keseimbangan baru ini dan terus berinovasi. Jadi Mas Eka, semuanya sudah identifikasi masalahnya udah, ya kan? Tahu solusinya udah, ya kan? Kita sekarang tinggal eksekusi, kita cari eksekutor-eksekutor yang berintegritas. Tetap itu poinnya. Jadi monggo silakan, jangan sampai kita kalah ya dengan kondisi. Okay.